結構するね。Salam sejahtera. Hari ini cikgu. Salam sejahtera. Hari ini Cikgu Syam nak bincangkan soalan klon SPM matematik bab ungkapan dan persamaan kuadratik. Soalan petang 2 bahagian B, selesaikan persamaan kuadratik berikut. Diberi 3x tambah 3 kuasa 2 sama dengan 2x tambah 16. Maka kita akan gunakan rumus A tambah B sama dengan A kuasa 2 tambah 2ab tambah B kuasa 2. A tambah B ini adalah kuasa 2. Kita akan kuasa 2 kan. Sebenarnya ini ada kuasa 2. Kuasa 2 kan. Kita akan dapat A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Di dalam konteks ini, A sebagai X, B sebagai 3, maka A kuasa 2, B ada 3 kuasa 2, adalah sama 9. Jadi di tengahnya, kita akan darabkan 2 darab X darab 3, dapat 6X. Selanjutnya, kita kembangkan 2X. 2 darab X, 2 darab 15, 30. Langkah kedua, kita akan samakan boleh ubah. Yang sama, kita akan buat operasi tambah atau tolak. Sebelah kanan persamaan, kita akan bawa ke kiri. Persamaan 6X tolak 2X. Kita juga dengan 9. Sebelah kanan persamaan, kita akan bawa ke kiri persamaan, tambah 30 akan menjadi tolak 30 dan sama dengan kosong. Untuk selesaikan persamaan, kita mesti tukarkan persamaan kuadratik ini sama dengan kosong. Seterusnya, A kuasa 2, 6X tolak 2X dapat 4X, 9 tolak 30 dapat 1 sama dengan kosong. Sebenarnya kita faktorkan 7 didarabkan 3, kita dapat 21, dan 7 kita mesti tolak dengan 3 untuk mendapatkan 4. 4x, maka x tambah 7 atau x tolak 3. X tolak 3. Sebenarnya kita selesaikan x sama negatif 7, maka x sama dengan negatif 7 atau x sama dengan positif 3. Jadi kita dapat selesaikan apa itu X. Semoga dapat manfaat. Sila share dan like video ini dan bagi penonton baru boleh tekan butang langganan dan tekan loceng untuk tidak ketinggalan untuk video seterusnya. Sekian, terima kasih.